Wah, gila ya, hebat guys. Nih rekor guys ya, literally rekor keampasan aku sejak aku main Blitz Bravo kayaknya. Halo, hai guys. Kayak jumpa lagi sama aku Vladimir di konten gacaman yang mantap Blitz Bravo ya, tentunya ada di channel Vladimir Agusto. Dan kita sudah balik lagi di akun kedua Vladimir dengan op total 4000 di sini. Bang, kenapa opnya udah 4000 aja? Karena aku udah push story sampai ngebuka Chronicle Quest, guys ya. Jadi ya udah yuk. Jadi di sini aku bakal gacha, guys ya. Kita bakal gacha, guys, karena Midman sudah datang di tanggal 16 dan di sini aku bakal incar bonus PE ya. Karena di sini kalau kalian lihat ya atau kalian ngikutin aku dari konten sebelumnya, aku udah punya 150%. Jadi ini harusnya chance-nya lebih gede guys ya buat dapetin, bahkan ada Uryu Festival guys. Ini pokoknya kok emang sesuram-suramnya ya. Udahlah, aku berharap Uryu Festival kalian lah mampir. Udah putus asa guys ya. Tolonglah kebab ya. Ini nggak bisa nih nyantol nih 3 car ini ya. Kocak nih, udah 150% bro, tanggung nih ya. Demi push PE yang brutal untuk pertama kalinya di akun ini guys ya, yuk. Jadi untuk Momok, untuk Izuru, dan untuk Suhei, kamu baik lagi ke sekolah ya. Yuk, kita langsung gacha Hogyoku dulu guys. Oke, di awal udah dapet Hogyoku langsung guys, tapi aku nggak percaya ya, nggak percaya gaming guys. Jadi kita gacha lagi ya, bodo amat. Itu kayaknya hoax guys, itu tanda-tanda kebauan guys ya. Nah ini dapet Hogyoku lagi, ayo kita spam terus guys ya. Pokoknya biar sampai hoki nih. Ayo ayo, buruan. Buruan dapat dong. Aduh, Hogyoku terus guys. Nih betulnya aku skip ya sampai dapat Hogyoku Will. Oke guys, akhirnya udah dapat ya Hogyoku Will sip. Jadi itu udah tanda kehokian guys. Dan sebelum itu mungkin aku bakal sekalian bahas news dulu guys, karena ada news juga ya buat besok di sini, dimana besok aku bakal adain konten gacaman yang mantap lagi guys ya. Karena besok ada Felicitation Summons atau rerun pertama dari banner New Year yang belum lama muncul guys ya, yaitu si Ichigo, Renji, dan Rukia. Jadi sini baik lagi aku mungkin jelasin secara singkat aja guys ya, dia dari tanggal 17 sampai tanggal 25, jadi seminggu lah ya kita ngomongnya. Di sini charger limited, jadi aku tetap bakal ikut gacha guys 5 step aja buat insert charger limited ya. Jadi seenggaknya kita koleksi dulu buat akun ini charger limited, supaya nanti sisanya kebaikan charger premium dari tiket aja berharapnya guys ya. Yuk kita lanjut gacha lagi guys ya. Buat detail filler ya bakal aku jelasin besok aja guys ya. Nah yuk kita langsung gacha, karena ini kita lagi fokus buat mereka bertiga guys ya, bocil kos-kosan. Ayo cancel. Langsung oke ya, BTW aku nggak mau cosplay mereka guys, karena mereka carbe aja dan nggak bakal bisa ngebantai cosplay ya. Yuk. Aduh, awal-awal sudah kesuraman yang hakiki guys ya. Ah, elah. Mulai guys. Nih, emang sebenernya aku literally sebenernya pengen pensi gacha, tapi opnya ini guys ya, bikin aku nafsu ya buat gacha guys. Ayo, kita belai-belai rambutnya Suhei. Aku mau Suhei. Nah, bantu Momo ya. Nah tuh yuk, oke. Udah tuh boleh muncul Momo ya. Step 2 kita gacha. Ayolah, 5 step ini bener-bener guys ya. Kalau misalnya nggak dikasih loh, sumpah. Ayo. Wah guys, tuh udah guys ya. Udah guys, ini emang kadang kenapa ya, ini akun kenapa selalu suramnya di banner premium guys. Maksudnya bannernya udah suram, tapi digacain juga suram guys. Emang ini mending nggak usah lahir di banner ya. Buat apa coba diumumin dari kemarin-kemarin, tapi pas gacha ampas juga. Ayo, aku nggak bakal pakai teori guys, karena harusnya step 3 dapet dong. Wah, ini perasaan nggak enak guys. Guys, ini gimana nih? Apakah aku bakal bisa di atas 5 step demi push pay yang lebih baik? Aduh, ini besok aku nggak bisa gacha nih, kok kayak gini ceritanya ya. Ini bobonya step 4 bisa kosong guys ya. Ini aku lagi nggak pakai teori. Wah iya guys. Iya guys. Sumpah guys. Wah ini akhirnya aku kecipratan guys ya. Aku kecipratan keampasan ultimate guys. Dimana 4 step kosong bro. Wah kita lihat guys ya. Kita lihat lah. Udah step 5 nih. No teori guys. Dan no teori ya. Karena ini udah bikin emosi sekalian pasrah guys ya. Campur aduk bro. Yo, kita lihat lah. Ini pasti suram nih. Udah tahu guys ya. Udah tahu guys dikasihnya. Aku udah nih emang sebenarnya aku harusnya jangan ngomong guys ya. Aku harusnya jangan ngomong bro. Kemarin waktu di konten aku bilang kalau bisa jangan dapat Chikensei, kenapa? Karena dia cuma carpot doang, sedangkan aku carpot merah tuh udah berjibun guys ya. Aduh, nggak bersyukur bro dapat Kensei.
Udah nih, dapetnya satu doang guys ya. Aduh, aku maksa gak nih? Aduh, maksa gak ya? Sebenernya guys ya, ini pesan moralnya nih ya. Kalau udah tahu ampas, mending jangan guys ya. Tapi aku literally pengen push PS benernya. Gila ya, ini sih ultimate nih guys, curamnya nih. Aku sih tapi feeling besok bakal wangi sih ya, kalau kayak gini. Udah lah, aku terusin guys ya. Aku pengen dapet bonus PS ada 4 biji loh. Nah, ayo dong. Nah gitu dong, ah elah dari tadi ya, kocak. Udah bikin ngakak guys ya, udah bikin ngakak nih, nih apa aku gak usah upload kali ya. Bikin ngakak guys ya gacanya. Ya ini yang bikin ngakak hati penonton doang guys. Yang ngegacain nih sekarang udah pengen pensi aja guys ya kalau bisa. Udahlah skip aja lah. Skip. Tuh, gak, udah pasti gak dapet nih. Wah, sumpah guys. Ini aku agak bingung ya. Agak bingung guys. Aku mending teori ganti char kali ya. Ini ganti char. Wah, ini seharusnya gak boleh ditiru guys ya. Sekali lagi, ini gak boleh ditiru guys. Guys, ini gak boleh ditiru ya. Tidak untuk ditiru nih. Jadi aku langsung gacha lagi ya. Langsung gacha lagi guys. Guys, udah guys. Aku pokoknya brutal ya. Nih, aku udah kesel guys. Udah muak guys. Udah, mending abisin lah opnya sekalian nih ya. Udah bodo amat. Udah aku gak butuh. Apa Orihimek? Apa kamu? Ini ya. Lihat guys ya. Lihat bro. Dapetnya hebat guys ya. Dapetnya Ichigo Pasto Lorde KW. Wah ini. Mending gak usah upload nih ya guys ya. Mending gak usah di upload bro. Wah gila ini sih. Ini sih penyesalannya brutal guys ya. Sumpah bro. Gila. Ini sih. Nangit guys ya, aku sih bikin thumbnail nangit brutal guys. Tunggu, aku kayak pengen gacogoku guys. Karena data ini dapat B5 terus ya. Wah emang ini harusnya nih kalau kita tahu guys ya, aduh kalau kita tahu nih sekarang ya, kalau kita bisa punya mesin waktu, aku bakal ini dah baik lagi ke sebelum bikin konten ini dan sebelum ada niatan buat gacha di sini guys ya. Ayolah please. Ah, tapi udah bodo amat guys ya. Persetan lah. Udah lah, tuh. Udah tahu guys ya. Udah tahu guys, polanya guys. Ini meskipun tak teori Hogyoku, udah pasti ampas ya. Karena dari tadi dapat B5 tuh, 2 step. Yuk. Kayaknya aku, aduh. Kayaknya sampai step 10 nggak ya? Alah, demi push pay yang lebih baik ya. Nih, masalahnya kok gacha terus guys. Kok gacha terus tapi opnya nggak ada ya. Sama aja bohong guys, nggak bisa push pay ya. Guys, kita lihat lah sampai step 10 lah. Nih udah guys ya, nih kalian yang nonton ini pun greget juga sih ngeliatnya. Tapi adalah apa daya guys ya. Gila bagus ya, mantep. Muah ya. Kensei makasih Kensei ya, makasih bro. Oke, kita lihat lagi. Oh, gila ya, hebat guys. Nih rekor guys ya, literally rekor keampasan aku sejak aku main Blitz Breath kayaknya. Hebat sih. Ending guys ya. Udah aku bakal last step 11 guys ya. Emang berarti kebab gak mau nih akun sampai bonusnya 200% guys ya. Oke lah. Gacha step 11 guys. Ini baru pertama kalinya guys ya. Aku gacha banner premium dan sampai 11 step guys. Udah nih silakan udah ampas guys ya. Skip. Dan ini dia guys ya. Ini sebenarnya udah ada pesan moralnya guys ya. Oke kita sambil kertas lah ya. Tas guys. Tas. Sumpah bro. Bikin gak mood ya mainnya ya, tapi ngapa guys ya, aku orangnya sebenarnya gak sebaper itu ya, jadi aku kalau udah diampasin ya baik lagi guys ya, tetap main. Yuk kita acquire dulu, tunggu ya, filter, sip, B5, nah ini dia guys, ini jadi memecahkan rekor pertama sepanjang aku main BBS guys, dimana kita gacha 11 step cuma dapet 4 char dan itu pun dapetnya dupe. Ada 1 dupe dan 2 OC guys. Ini OC gak sih guys? Aku sampai gak ngeliat banner ya. Tau aku nih OC guys. Aku gak pernah inget ngebahas mereka ya. Udah guys. Jadi ini dia. Ini rekor guys ya. Aku bakal bikin thumbnail clickbait dan bilang rekor gacha terbrutal di BBS ya. Oke guys. Jadi paling semoga konten kali ini menghibur buat kalian semua ya. Jelas menghibur ya. Jelas menghibur guys. Ini apa coba nih ya. Sumpah. Udah, gak usah closing guys ya, udah aja.